Tak guna bibir mulut saja, tapi dia seluruh penjuru mulutnya, seluruh bibir mulutnya. Dia mula cakap dia dengan suara buka mulut penuh. Itu maksudnya. Dia tak buat ataupun dia tak dia tak cakap macam orang takabur, orang yang sombong yang hanya keluarkan suara saja. Tidak, dia buka mulut dia penuh. Asyak ini jamak daripada syidqin, tarafil lisan, tarafil fah. Taraf ini maksudnya tepian mulut kita. Kalau syidqin maknanya satu tepi, kiri ke kanan ke. Tapi kalau kita kata asyak, maknanya keseluruhan mulut kita, keseluruhan mulut tu. Jadi baginda ini bila dia bercakap, keseluruhan mulut dia terbuka. Wa yatakallamu bi jawami'il kalimi, dan baginda bercakap dengan kalam yang jami'. Jawami', jamak daripada jami'atun. Jami'atun jawami' al-kalam, al-kalim, di jawami'il kalim. Dia bercakap dengan kalam yang jami'. Kalam yang jami' ini maksudnya kalam yang ringkas tapi padat, hurufnya sedikit, maknanya banyak. Hurufnya sedikit, maknanya banyak. Contohnya kita pernah hafal hadis ni atau membaca hadis ni. La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Orang semua tahu. Maksudnya darara tidak mendatangkan kemudaratan dan tidak menyebabkan orang lain mendapat mudarat. Kita tak mendapat mudarat bagi diri kita dan orang lain pun tak mendapat mudarat bagi diri orang lain. La darara wa la dirar. Ini kaedah ini. Dia untuk amalan umat ini. Maknanya kalau kita buat sesuatu benda, jangan mendatangkan mudarat bagi diri kita, jangan mendatangkan mudarat kepada orang lain, semua benda. Itu maksudnya. Jadi kalau kita nak hurai, semua perkara yang kita buat itu jangan mendatangkan mudarat bagi diri dan jangan mendatangkan mudarat kepada orang lain. La darara wa la dirar. Apa saja. Kalau kita nak sedekah banyak sampai habis dengan selai sepinggang tu, orang lain dapat manfaat, kita pula mudarat. Jadi apa pidana pula. Itu pun tak disuruh oleh Rasulullah. Jadi kalamnya ialah pendek tetapi maknanya jami', maknanya banyak. Contohnya kita kata ad-dinu an-nasihatu qila liman lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li jami'i a'immatil muslimin wa li jami'il muslimin. Kalimah yang jami', kalimah yang sedikit tapi maknanya banyak. Ini cara Rasulullah bercakap. Kalamuhu faslun la fudulun wa la taqsir. Percakapannya ialah satu keputusan. Percakapan Nabi ini ialah kata putus. Kata putus, dia tidak ada kita nak tolak
nak bahagi ke, nak reject ke, tak ada. Dia sebagai satu keputusan. Keputusan. La fudulun, dia tiada berlebih-lebihan, melampau maksudnya. Fudul ini melampaui batasan, lebih-lebih sangat. Tak lebih daripada sepadannya. Apa yang dia cakap itu memang tepat. Kena dan tidak berlebihan daripada apa yang hendak dia sampaikan itu. Wala taqsir, dan tidak ada kekurangannya. Kekurangan pun tak ada. Maksudnya kalam itu memang tepat. Tak ada apa-apa yang kurang apabila dia bertutur. Jadi bila orang dengar, dia dengar penerangan yang lengkap, penerangan yang jelas, tak ada kesamaran dah. Kita tengok hadis-hadis kan, apa pun masail, masalah-masalah yang ada kaitan dengan hadis ni dijelaskan oleh Nabi. Laisa bil jafi walal mahin, bukanlah ia seorang yang al-jafi. Al-jafi ni maksudnya al-ghalidu tab'u. Al-ghalidu tab'u sayyul khuluqu al-adimul birri. Al-ghalidu tab'i sayyul khalqi al-adimul birri. Bukan burri lah, bukan barri lah. Yang baca silap lah. Jadi maksudnya jafi ini, dia ni keras, garam. Bukanlah seorang yang garam dah. Jadi kalau bukan garam, dia adalah seorang yang halim, lembut. Halim, lemah lembut. Kita orang Melayu ni lemah rasanya, lembut pula lagi. Lagi tu. Rasa orang yang bersikap lembut. Kadang-kadang bahasa Melayu ni menggambarkan orang Melayu. Dia kata lemah dah, lembut dah lagi, lagi teruk. Itu orang kita ni, orang boleh jual kita. Orang boleh rapai, orang tak tengok. Lebih eh. Ba'suhum bainahum syedid. Jadi bukanlah Rasulullah itu seorang yang keras, perangai dia, al-jafi ni. Dan seorang yang buruk akhlaknya pun bukan. Dan al-adim, adimil birri, yang tak ada kebaikan langsung. Nak bersimbang kah, nak bertolak ansur kah, itu bukan dia. Mananya sifat Nabi ni dia seorang yang cukup baik, lembut, boleh bertolak ansur. Walal mahin, sama ada kita nak baca muhin pun boleh, mahin pun boleh. Walal muhin, walal mahin. Kalau kita baca dengan muhin, dia mana lain dari sifat muhin ini, maknanya suka menghina orang. Dan sikit-sikit Allah tu tak terpakai. Orang, jadi maknanya Rasulullah ni dia tak suka menghina sesiapa pun. Muhin, dia tidak menghina orang yang mendekatinya, orang yang jauh daripadanya. Orang dalam berbagai apa keadaan pun dia tak pernah hina manusia, kecuali apa yang Allah Ta'ala sampaikannya, wahyukan kepadanya. Jadi hina Fir'aun ni dia kata, itu kerana Allah Ta'ala yang wahyukan kepadanya. Dia hinakan Iblis, memang dia kutuk Iblis, kutuk orang-orang yang kufar. Ini kerana apa? Allah Ta'ala semua.
Jadi bukan dia menghina mereka-mereka yang baik dengannya, yang mendampinginya, yang beriman dengannya. Dia tak cakap perkara-perkara yang boleh menghinakan mereka. Kalau kita baca dengan fathah pula, walal mahin, mahin pula dengan mana lain? Dengan makna maf'ul pula. Tidaklah dia dihina, tidaklah ia ni dipandang hina, bahkan dia ni dilihat ada kehebatannya, ada kehormatan yang orang hormat pada gerut pada wajah Rasulullah. Yu'azimun ni'mata wa indaqat, baginda membesarkan nikmat, membesarkan nikmat. Jadi dia tak anggap nikmat itu satu benda yang kecil dah. Kita cium minyak wangi, nikmat itu. Kenapa hidup kita ni masih berfungsi lagi? Allah Ta'ala jadikan hidup kita ni dia sensitif dengan wangi. Nikmat Allah Ta'ala dah. Kalau Allah Ta'ala jadikan hidung kita kebal, kita kata busuk pun tak bau, wangi pun tak bau, semua sama saja. Jadi nyaman dah kurang. Nyaman tu dah kurang lah. Ataupun sedikit, kita ada sedikit makanan, walaupun sebiji padi dia ada. Kita kata dengan asbab sebiji ni'mat ini, maka terkumpullah banyak biji-biji yang lain. Dan mana kita boleh masak dia, kita boleh makan dia. Jadi kita tak buang begitu saja. Kalau jatuh pun kita akan ambil, tetap di tempatnya. Jadi baginda ini dia membesarkan ni'mat, mengagungkan ni'mat, walaupun ianya sedikit. Wa in daqqat, walaupun ianya sedikit. Daqqat ni maknanya haluslah, saghurat wa qallat. La yadhummu minha syai'a, baginda tidak pernah mencela daripada ni'mat itu walaupun sedikit. Ni'mat yang ada itu walaupun sedikit, maka baginda tidak pernah mencelanya ataupun memandang rendah, menghinakan benda tadi. Wa annahu lam yakun yadhummu dhawaqan wa la yamdahu, baginda juga tidak pernah mencela makanan